dari Pos Damkar Majenang, bahwa betul ada kami mendapat informasi pada pukul 15.20 dari salah satu anggota Polsek Kecamatan Majenang bahwa menginformasikan ada kejadian mobil kebakaran di sekitar kantor polisi Polsek Kantorang Pucung. Kami dengan tim dengan kekuatan 1 unit Gajah Merah dengan kekuatan 3.000 liter beserta relawan damkar langsung menuju ke lokasi dengan quick response kurang lebih 15 menit. Setelah sampai lokasi, betul bahwa betul ada kejadian bahwa mobil kebakaran di sebelah barat kantor polisi atau Polsek Kecamatan Karapucung. Dengan sekitar itu juga kami dari tim Pos Damkar Majenang melakukan pemadaman dan pendinginan. Kami sudah habis air 9.000 liter dan alhamdulillah untuk pada saat ini mobil bisa dipadamkan dengan kondisi mobil 90% terbakar. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.